Harimau Sumatera, atau dengan bahasa Latin Panthera tigris sumatrae, adalah subspesies harimau yang habitat aslinya di Pulau Sumatera dan merupakan satu dari 6 subspesies harimau yang masih bertahan hidup hingga saat ini dan termasuk dalam klasifikasi satwa kritis yang terancam punah dalam daftar merah spesies terancam yang dirilis oleh lembaga konservasi dunia yaitu IUCN. Populasi liar diperkirakan antara 400 hingga 500 ekor, terutama hidup di taman-taman nasional di Sumatera. Uji genetik mutakhir mengungkapkan tanda-tanda genetik yang unik yang menandakan bahwa subspesies ini mungkin berkembang menjadi spesies terpisah bila berhasil lestari. Penghancuran habitat merupakan ancaman terbesar terhadap populasi saat ini. Pembalakan tetap berlangsung bahkan di taman nasional yang seharusnya dilindungi. Tercatat 66 ekor harimau Sumatera terbunuh antara tahun 1998 dan 2000. Penelitian genetik tentang harimau menyatakan bahwa pada saat ini hanya tersisa 6 subspesies jenis kucing besar tersebut di seluruh dunia. Di antaranya adalah harimau Bengal, harimau Amur, harimau Cina, harimau Selatan, harimau Sumatera, harimau Indochina, dan harimau Malaya. Dengan 6 subspesies tersebut, kurang lebih ada 400 harimau yang tersisa di alam liar. Xin Jin Luo, pemimpin penelitian melacak evolusi spesies harimau dengan menggunakan data genetika dari seluruh habitat mereka. Selanjutnya, bersama tim ia menganalisis seluruh genom dari 32 spesimen. Penelitian yang dipublikasikan pada jurnal Current Biology itu kemudian mengungkapkan hanya terdapat 6 subspesies harimau yang ada saat ini. Selain itu, Luo juga menemukan bahwa pola genetik subspesies sangat terstruktur. Ini menunjukkan bahwa mereka semua memiliki sejarah evolusi yang berbeda-beda. Alasan kemerosotan harimau di seluruh dunia sangat beragam. Hilangnya habitat serta perburuan jadi penyebabnya. Belum lagi, hal ini didorong dengan adanya pembangunan serta pertanian yang makin mendesak habitat mereka. Yang sebelumnya di awal tahun 2000-an setidaknya masih terdapat 8 subspesies yang tersisa, tetapi kemudian 2 diantaranya telah punah. Oleh karena itu, yang bisa kita lakukan adalah bantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak membeli barang-barang yang berasal dari bagian tubuh harimau. Kurangi penggunaan tisu dan kertas untuk menjaga kelestarian habitat mereka dan dukung organisasi-organisasi pelestarian hewan liar. Yuk, mulai dari sekarang. I protect tigers. Semoga apa yang kami kerjakan melalui video ini dapat bermanfaat bagi seluruh penonton yang menonton video ini. Sekian dan kami ucapkan terima kasih.